Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surah Hud ayat 12. Fala'allaka tarikum ba'dama yuha ilayka wa dha'iqum bi sadruka ayyaqulu lawla unzila 'alayka kanzun aw ja'a ma'ahu malak innama anta nadhir. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka ya Muhammad. Fala'allaka ya Muhammad. Tafsirnya ada di sampingnya ini jamaah sekalian. Tapi ini tafsir mufradat ya. Tafsir Jalalain saya ambilkan dari situ. Tapi untuk tafsirnya kita ambilkan sedikit-sedikit dari beberapa tafsir yang lain. Fala'allaka, maka barangkali engkau Muhammad, ya, mungkin engkau Muhammad tarikun, ya, orang yang meninggalkan ba'dama yuha, sebagian dari ayat yang diwahyukan, ayat Al-Quran yang diwahyukan ilaika kepadamu wahai Nabi Muhammad. Sehingga fala tuballighuhum iyyahu lituhawwinuhum bihi, sehingga kamu tidak menyampaikan ayat itu ya untuk memberikan satu counter kepada mereka, orang-orang kafir yang menghinakan Al-Qur'an, orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Al-Qur'an. Maksudnya begini, wahai Muhammad, jangan-jangan karena cemoohan orang-orang kafir itu terhadap Al-Qur'an lalu kemudian engkau purik, bahasa Surabaya. Engkau purik, engkau apa ya, bosan sehingga meninggalkan sebagian ayat yang kami wahyukan atau yang diwahyukan Allah kepadamu. Ya. Wadhaqakum bihi sadruka, dan juga rupek sempit, ya. Apa itu bihi terhadap apa yang menjadi cemoohan orang kafir itu, sadruka dadamu. Bitilawati alaihim, untuk membacakan ayat kepada mereka. Jadi jangan-jangan atau jangan sampai Muhammad engkau merasa bosan dari ayat-ayat Al-Qur'an sehingga meninggalkan sebagian ayat tertentu untuk kamu sampaikan, atau merasa sempit, merasa stres, merasa apa ya, merasa gak enak hati gara-gara dijelek-jelekin atau disombongin orang-orang kafir itu. Ayyakulu laula unzila alaihi kanzun aw jaa'a ma'ahu malak, sehingga mereka itu mengatakan li ajli ayyakulu, karena mereka mengatakan laula unzila alaihi kanzun, ya hala, kenapa tidak sekalian diturunkan kepada Muhammad tidak hanya beberapa ayat Al-Qur'an saja, kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad satu gudang ilmu atau gudang kekayaan, ya itu. Kalau hanya ayat-ayat Al-Qur'an ngapain? Itu mereka seperti itu. Ini cara bahasanya kalau jenengan apa ngaji? Ngaji oleh apa? Ngaji terus iso warta. Nah, ini bahaya ini ya. Ini bahasa-bahasa sinonim dari karakternya orang-orang kafir. Ya. Itu. Au jaa ma'ahu malak, atau datang kepada Muhammad malaikat. Kalau memang Muhammad utusan Allah, nabi pilihan, manusia sempurna, kenapa tidak diikuti kemana-mana oleh malaikat, dikawal malaikat pakai patwal, ya, kenapa tidak ada pas pampres apa ya? Ya presiden kan pam pampres ya pak ya, kalau rasul apa pas pam ros ya, kenapa tidak dibersamai malaikat, kenapa tidak dikawal malaikat kalau memang Muhammad itu adalah nabi yang dipilih Allah Subhanahu wa taala membacakan Al-Qur'an yusaddiquhu, sehingga bisa membenarkan apa yang menjadi apa itu risalah yang dibawa Rasulullah itu, sehingga iftarahna, kami merasa bangga, kami merasa gembira. Itu innama anta nadhir, dijawab oleh Allah innama anta nadhir, sesungguhnya engkau Muhammad nadhirun, hanya sebagai seorang nabi yang memberi peringatan. Ya pada akhirnya seperti itu jemaah sekalian. Mau orang kafir percaya menjadi beriman, menjadi orang mukmin, mau orang kafir tetap di dalam kekafiran mereka,
Yang jelas engkau Muhammad hanyalah tugas yang memberi peringatan. Tugas yang kalau jenengan ngajak, tugas yang kalau jenengan berdakwah, tugas yang kalau jenengan memberikan ayat kepada umat masyarakat untuk menerima kebenaran-kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan risalah Nabi Muhammad. Ngaten, dene kok masalah mereka itu mau beriman atau tidak? Ya, wallahu ala kulli syai'in wakil. Ya, jadi fama 'alaika illal balagh Muhammad, enggak hanya bisa menyampaikan saja. Lal ityan bima iftarahu, tidak menjadi jaminan bahwa yang kamu sampaikan itu bisa membuat orang bahagia. Bisa-bisa malah sebaliknya. Pak Ahya dakwah ngaji Rono Rene, ceramah Rono Rene itu tidak semua orang seneng loh. Ya, wah ceramahnya Pak Ahya itu lucunya setengah mati, paling segitu. Ya. Tapi bisa jadi malah mereka benci. Ya, ngapain sih hari gini ngomong dakwah-dakwah. Golek rezeki angel ngene. Ya, misalnya seperti itu. Jadi illal balal lal ityar, bukan untuk mendatangkan bimaftarahu terhadap sesuatu yang membuat mereka itu senang. Makanya orang mengaji itu tidak sekedar menyenangkan orang, tapi bagaimana meluruskan orang menjadi lebih lurus lagi dengan pedoman Al-Qur'an. Kalau memang mereka tidak percaya juga, jamaah sekalian dan para pemirsa, wallahu ala kulli syai'in wakil. Wis to, pasrah nang Gusti Allah. Tawakal saja kepada Allah. Ya. Wis semua serahkan kepada Allah. Wis diajak gak gelem kok. Ya. Nek cara bahasane wong Jawa Lamongan itu kan sing manut katutnya, ya kan? Nek kula jenengan manut taat kepada aturan yang ada, dakwah-dakwah kita perhatikan, maka ya kita katut. Nanti akan katut untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Yang enggak mau taat itu. Enggak seperti itu. Ya. Jadi sing makanya nek mau ngocok bedur apa? Asal kalis. Menorok katot ya. Katot itu apa? Bahasa Maduranya. Menorok katot ya. Kalau kita ikut ya katot. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kita tidak usah mempedulikan itu. Istiqomah ibadah, istiqomah dakwah, istiqomah amal salih-salihah, semuanya kita serahkan kepada Allah. Wallahu ala kulli syai'in wakil, karena Allah itu sungguh terhadap segala sesuatu adalah haf wakil, ya, tempat kita bersandar diri, tempat kita jadikan tempat perlindungan, hafizun yang menjaga kita, yang memelihara kita. Fayujazihim, dan nanti pada akhirnya Allah juga yang akan membalasnya. Nah, kalau jenengan ahlul Quran, nggih, ahlul jamaah, Allah akan membalas dengan berlipat ganda pahala panjenengan. Begitupun sebaliknya, orang kafir menentang kita, orang kafir menentang Al-Qur'an, Allah juga akan membalas kemurkaan kepada mereka. Azab yang sangat pedih kepada mereka. Itu. Ini membantah, mengkonter, menjelaskan tentang bagaimana kita tidak usah terlalu apa nggih? Ambil hati ketika orang kafir tidak mentaati apa yang kita sampaikan kepada mereka, ya itu. Atau bahkan mereka menantang yaqulu naftara, atau bahkan mereka orang-orang kafir itu mengatakan kepada Nabi Muhammad iftarahu, ya paling Al-Qur'an ini digawe-gawe sama Muhammad, bikinan Muhammad, ya Muhammad di iso-iso ay, orang baru kemarin sore, nah, baru bau kencur. Yo kencur, yo berambang, yo bawang. Iftarahu, ini tujuan mereka orang-orang kafir itu. Jadi orang itu kalau sudah enggak taat, orang itu kalau sudah menentang, ya pasti akan mencari banyak alasan. Ya, Al-Qur'an yang benar dari Allah mereka katakan yaquluna iftara. Paling Muhammad bikin-bikin Al-Qur'an. Kul katakan Muhammad fa'tu bi asyri suwarin mislih. Wis nek ngono tantangan Muhammad. Katakan Muhammad kepada mereka, fa'tu bi asyri suwarin. Datangkan 10 surat saja mislihi yang menyerupai Al-Qur'an. Ya, 10 surat. Bahkan di ayat yang lain itu apa, Pak? Bahkan satu ayat, ya kan? Masyaallah. Ngoten.
Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Itu sampai seperti itu. Jadi masya Allah, ini jamaah sekarang bi ashri suwarin mislih fil fasahah wal balaghah. Yang fasahahnya, balaghahnya, tata bahasa Arabnya sama dengan Al-Qur'an. Bisa bangga. Itu muftarayatin yang dibikin-bikin oleh mereka itu yang kalian tuturkan, ya. Yang kalian buat seperti puisi-puisi mereka, orang-orang kafir kalian. Fa innakum arabiyyun fusaha. Kalian kan orang-orang Arab yang bahasanya fasih. Coba aja bikin yang sefasih Al-Qur'an, sebalagh Al-Qur'an. Ya, ini dia maksudnya. Wad'u, ini ada lagi lanjutannya. Ya. Wad'u man istata'tum. Wad'u man istata'tum. Ajaklah orang-orang semampu kalian. Sa'akeh-akeh, sebanyak-banyaknya yang bisa kalian ajak, ya. Manistatu'tu min dunillah, saking selain Gusti Allah. Datangkan sebanyak mungkin orang yang bisa menyaksikan, saling membantu kalian untuk menyerupakan Al-Qur'an. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala, in kuntum shodiqin. Kalau kalian memang benar-benar orang yang hebat, orang yang bisa menandingi Al-Qur'an fi annahu iftara, untuk bisa membuat yang serupa dengan Al-Qur'an. Nah, fa illam yastajibu lakum. Nah, anjene memang sampean itu tidak bisa nyembadani, tidak bisa memenuhi, ya. Ai man da'awtumuhum lil mu'awanah. Orang-orang yang kalian panggil itu ternyata tidak ada satu pun yang bisa memenuhi permintaan kalian untuk membantu menyerupakan Al-Qur'an itu, memasukkan Al-Qur'an itu. Fa'lamu annama unzila bi'ilmillah, ya. Fa'lamu, maka ketahuilah. Ini di khitabnya itu lil musyrikin, ditujukan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Fa'lamu, maka ketahuilah kalian orang-orang kafir, annama unzila, bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan benar-benar bi'ilmillah, berdasarkan ilmunya Gusti Allah. Padahal ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu apa itu, Pak? Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Padahal ilmunya Allah itu masyaallah, andai kan seluruh lautan dikumpulkan airnya untuk jadi tintanya, ya kan? Untuk menjadi tinta, untuk menulis ilmunya Allah sampai habis air laut seluruh dunia, enggak akan habis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an ini diturunkan berdasarkan ilmune Gusti Allah. Walaisa iftira'un 'alaihi, bukan bikinan Muhammad. Bukan main-main ini. Wah, terus ditambahi dengan wa alla ilaha illahu. Sedangkan Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, enggak ada Tuhan selain Dia, siapa lagi? Gitu? Yang bikin ayat seperti Al-Qur'an, siapa lagi yang berfirman seperti indahnya Al-Qur'an kalau memang bukan Allah? Yang tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, fahal antum muslimun. Tantangannya di sini, Pak. Nek wis dijelaske seperti itu, bagaimana Al-Qur'an yang begitu benar, benar-benar dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tinggal kalian mau Islam apa tidak? Fahal antum muslimun. Apakah karena mau berserah diri kalau tidak sakarepmu? Gitu, Pak, ya. Ini harus dijelaskan, ini mau ada yang mau. Ba'da hadzihi hujjatul qati'ah, setelah dijelaskan secara qat'i, secara pasti tentang kebenaran Al-Qur'an, apakah ai aslamu, kalian bertunduk pasrah diri? Apakah kalian mau Islam? Dijelaskan seperti enggak mau Islam, ya. Kita tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dengan Al-Qur'an benar-benar terpanggil menjadi orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, yang berindikasi bertakwa sesungguh-sungguhnya, yang dengan takwa yang haqqa tuqatih ini bisa terbawa sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun, terbawa sampai ajal kulon jenengan, sampai mengakhiri hidup kulon jenengan dalam keadaan iman dan benar-benar dibingkai dengan keislaman. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang menyumbang Jumat Barokah, mudah-mudahan diberkahi rezekinya,
diberkahi umurnya, keluarganya, dan kita semuanya dapat barokahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.